उतरा है सपातू रिन लाग ओके तब मम बस जब कि तब जब कपत्ता कुपुला Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam. Kita dikabarkan kat luar masih lagi menunggu. Masih ada yang lagi beratur. Kalau boleh kamera pan, kita tengok kat belakang yang tengah berdiri tu. Kamera, kesian diorang. Kita belanja sikit mereka-mereka yang sedang berdiri di belakang pintu tu. Apa khabar semua? Kejap lagi kita cuba akan masukkan sedaya upaya. Terima kasih di atas kehadiran anda. InsyaAllah. Baik. Ini adalah episod terakhir di mana kami beraksi di sini sebelum minggu depan kami diterbangkan, dibawakan secara langsung ke Kedah Darul Aman di Stadium Sultan Abdul Halim. Jadi kita nak bagi tahu, nak ingatkan sekali lagi, anda boleh masih membeli tiket di www.tiket2u.com. Orang-orang Kedah, orang-orang Penang, orang-orang di sekitarnya, Perak, lebih-lebih lagi di belah-belah utara lah, Im, eh? Ya, betul. Nantikan kehadiran kami pada 5 dan 6 Julai ini secara langsung dan juga rakaman untuk sepatu reunion live. Dan hari ini, Im, kata-kata untuk mereka-mereka yang sentiasa memenuhi ruang ini selama kita bersiaran di sini. Sehinggalah ke episod yang terakhir live, sambutannya masih seolah-olah macam first episode lah, Jeb. Ya, betul. Orang semakin ramai dan hari ini dikatakan di luar masih lagi sedang menunggu berbaris. Masya Allah. Saya doakan dan semoga anda semua dipermudahkan urusannya lah. InsyaAllah. Untuk macam biasa, untuk live pada malam ni, kita akan pilih cameo penonton. Betul. Dan watak untuk cameo penonton kali ini, dia belum lagi, kita tak nak lidah. Tak nak lidah lagi. Oh, sikit lagi lidah. Kita nak jemput dulu influencer kita. Oh, Baba Nadin. Baba, come on, Baba. Ada. Oh, dia ingat dia tak berlakon, ah. Oh, salah. Ini dia, Baba. Bagi tepukan, guys, untuk Baba, guys. Tiga kali bersama kami. Betul. Perasaan, jelaskan. Perasaan kali ni, hari ni, ah. Hari ni, ha. Hari ni, test. Ada? Okay, hari ni agak nervous. Ramai, nervous sikit lah. So, sebelum ni kurang sikit nervous, kali ni nervous sikit lah. Oh, sebab hari tak air saya kat sini. Ya, betul. So, episod tak air, hari ni lain macam sikit lah. Tapi apa pun, terima kasih yang datang. Ya. Bayar sepatah dua kata untuk episod terakhir kita di sini. Saya Bayar borak cakap. dah biasa main pusat kan. Saya sangat mengharapkan supaya penonton-penonton di Kedah akan memberi sokongan yang lebih hebat daripada ini, dan insyaAllah kami akan membawa semangat daripada sini ke Alustar nanti, insyaAllah. Baik. Suka kami ingatkan, besok juga ada satu lagi rakaman sebelum kami berlepas ke Kedah. Sekiranya anda berada di sekitar Royal Theatre Shah Alam di Shah Alam ini, besok seperti biasa juga, macam waktu-waktu ini, kami ada satu rakaman khas untuk sketsa bersempena dengan Merdeka. Boleh datang. Kami akan buat satu persembahan rakaman untuk Hari Merdeka. Baik, hari ini saya nak pilih cameo penonton yang memegang watak sebagai saya punya isteri. Dan yang peliknya, isteri saya ini, dia menggalakkan saya untuk kahwin dua. Dia pegang watak tu. So saya nak mencari, saya nak pilih isteri saya yang sporting, yang membenarkan saya kahwin dua. Kata orang tu tak dapat dalam real life, dapat dalam cerita pun okey. Silakan Naib. Yeah. Kalau dalam reality ni dapat tak? Kalau macam ni, tak ada harapan ni. Kalau tengok dia milih cameo perempuan lah, eh. Ha-ha. Contohnya masa watak yang mati, ingat tak? Macam gitu juga lah dia lebih kurang dia. Weh, ramai yang boleh nak jadi bini Jeb tu. Sabar. Terus cakap. Dan kita harapkan mereka yang terpilih, janganlah tolak, eh. Bukan senang nak dapat suami bibir macam badan abut. Boleh tak? Boleh. Okey, bagi tepukan untuk... Jom, Mak. Boleh, Mak. Alah, sekejap je. Boleh, ha? Kita bagi tepukan untuk Mak. Boleh. Boleh pakai, nak pakai tongkat?
Mak pakai tongkat tu. Jep, susah nak turun, Jep. Oh, kata mak pakai tongkat pun boleh, tak pakai tongkat pun boleh, dia kata. Mak betul boleh ke? Tadi. Ha? Boleh. Oh, Jep Pimpin. Ha, boleh, rasanya boleh. Yang buat masuk tu aku tadi tu tembangkan dia. Macam susah nak masuk tadi. Ya, mak. Boleh, mak. Oh, oh, berlakon laju ya. Pelan-pelan, mak. Tak apa, mak. Pelan-pelan, mak. Oh, mak ni sakit macam Pak Haji Pensan. Pelan-pelan je, mak. Baik-baik, mak. Wah, oh. Saya nak suruh orang berlakon jadi PA pula. Oh, boleh, boleh. Boleh, ah, mak. Ah, ini samalah karakter macam yang lepas tu, meninggal tak mati-mati tu. Yang. Ini tak tahulah apa jadi ni. Oh, dia warning aku mati lah, nak. Baik, mak. Kau nak rasa kena-kena ajar dengan makcik ni? Sebab apa? Tadi masa masuk tadi, rasanya aku bersama dengan dia. Nak dapat, mak ni susah nak jalan, nak. Betul laju pula tunggunya. Mak pegang ni, mak. Jangan ramas tangan saya, mak. Mak, dia takut saya lepaskan tu. Ah, dia okay, lupa mak. Tu. Kau yang bukan tongkat. Yelah. Bukan kau dibawa. Eh, mak. Bukan kau dibawa. Tadi dia kata nak kena bawa. Mak okey ke tak pakai tongkat? Ai baki lah, mai. Mak tak tongkat. Kau pandai-pandai je orang tu ni mana pakai tongkat. Dia tak marah nampak. Ya, mak. Anu mak kau. Ya, mak. Kata kau dah pergi Kedah tak jumpa Rahim lagi. Ya. Ah. Jauh mak Johor. Ada lagi mak. Oh, mak Johor. Oh, mak Johor kat Palung 9. Palung, mak. Oi, Palung 9. Tepuk tangan untuk Palung. Mak. Minta maaf saya tanya dulu, mak. Maksudnya mak okey kalau kita panggil berlakon? Okey. Ini belakang. Dulu mak berani berlakon. Eh, kuat sikit. Mak tak dengar lah, mak. Okey, begitu. Sebab mak cakap mak dulu berlakon. Begitu, mak. Berlakon kat Padang aja. Maksudnya kat Penorong ke. Yelah, mak. Mak dulu berlakon. Padang. Kat Padang. Kalau kat Padang tu rasa warming up kot. Bukan. Itu main bola. Okay, mak. Ada Penorong ke. Ada. Jadi, okey. 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 Mak datang dengan siapa? Masa tu dengan keluarga. Bukan. Oh, masa ni dengan sekarang. Dengan menantu, dengan anak, dengan cucu. Sekarang. Menantu dengan anak, boleh tak mak berlakon? Boleh. Boleh, eh? Okey, cantik. Buatkan akaun Instagram mak, eh? Okey. Okey, mak. Jadi watak mak hari ni sebagai isteri saya. Mak lah. Boleh ke tak? Mak lah orang pertama. Belum berlakon dah pegang mak. Mak lah orangnya. Ya, memang aku sukanya pegang mekupun ni. Mekupun. Tak, mak ni Melata. Jawa. Mak Melata. Melata. Jawa. Mak Melata. Jawa. Melata Jawa. Oh, Melata Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Oh, dia Melata. Ada. Orang Jawa. Orang Jawa. Tengok sama cocok lah. Kalau Johor, Johor. Johor Jawa. Okey, mak Johor memang asal betul Johor lah. Yalah. Memang asal Johor lah. Okey, mak, apa perasaan mak bila nak berlakon secara langsung ni? Keluar TV mak orang Palung tengok. Oh, aduh suka mak. Pertama kali mak bergembira. Mak cakap, mak jangan cakap bergerak-gerak, saya tak dengar. Okey, mak bagi tu perasaan mak ketika perasaan, ini. Ketika ini perasaan mak suka, gembira. Mak. Cucu. Anak bawa mak ke sini. Tengok. Dulu mak buat nangis. Dulu mak sehat. Memang mak sabar, happy mak, sabar, sekarang mak. Mak dah tua. Jumpa Jack baru ni. Alhamdulillah. Jumpa Rahim. Hati gembira. Alhamdulillah. Kita buat TV. Terima kasih, mak. Mak, terima kasih. Oi. Sebenarnya, salah satu benda yang sangat... ni naik bulu roma nak cakap. Waduh, ni. Aduh, naik bulu roma pula. Bukan. Aduh. Bukan saya cakap ni, mak. Okay, mak. Saya nak bagi tahu, ini adalah benda yang sangat puas untuk saya. Bila dapat puaskan orang-orang yang... Yelah, kita dah anggap macam mak kita. Sekiranya mereka terhibur, kami sangat-sangat terharu. Terima kasih. Kita bagi tepukan untuk mak. Kita siap-siapkan mak. Kita jumpa kita lagi. Batu dunia live. Musim ni akan 10. Ya, boleh, mak. Terima kasih, mak. Yelah, mak. Kita berlakon, mak. Terima kasih, mak.